Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-51. Beliau berkata, "La 'amala arja lil qabuli min 'amalin yaghibu 'anka shuhuduh wa yuhtaqaru 'indaka wujuduh." Tidaklah ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang tidak nampak dan dianggap remeh olehmu. Pada kesempatan kali ini, Al-Imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari menjelaskan kepada kita tentang amal mana yang merupakan kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang amal itu kita anggap sebagai amal yang sepele atau kecil. Ada yang amal itu kita anggap sebagai amal yang besar. Ada amal yang kita anggap itu adalah merupakan amal yang sangat besar. Misalkan dicontohkan, tatkala kita bersodakoh misalkan 1.000 rupiah, maka kita melihat bahwasanya amal ini adalah merupakan amal yang sedikit. Kalau misalkan kita bersodakoh dengan 1.000.000 rupiah, kita akan melihat amal ini lebih besar daripada yang 1.000. Kemudian tatkala kita beramal misalkan dengan 10.000.000 rupiah, maka ini adalah amal ini lebih saya harapkan pahalanya daripada yang 1.000 rupiah. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak bergantung kepada nilai nominalnya, akan tetapi Allah menerima amal yang kita lakukan adalah bergantung kepada nilai keikhlasan yang ada dalam diri kita. Sehingga di sini Al-Imam Ahmad ibn Ata'illah mengajak kita untuk senantiasa ikhlas tatkala kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya amal yang kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki tanda-tanda. Yaitu apa? Kita senantiasa lupa dengan amal yang kita lakukan. Kita senantiasa amal tersebut adalah kita anggap remeh. Nah, ini adalah merupakan amal yang kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengatakan amal itu adalah sesuatu amal yang besar, sehingga kita mengatakan, "Wah, itu adalah amal saya. Amal yang saya lakukan." Atau misalkan saya beramal besar ini agar orang senantiasa menghormati saya. Atau biar dikatakan saya adalah seorang yang dermawan. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang bisa merusak amal sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah sesuatu zat yang thayyib, maka tidak menerima sesuatu yang tidak thayyib. Tapi bagaimana? Dari segi syariah, amal itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Kalau melihat hartanya, itu adalah merupakan harta halal. Kalau melihat hati orang yang beramal, orang yang bersedekah misalkan, adalah hati yang ikhlas. Nah, ini adalah merupakan Allahu Thayyib, la yaqbal illa thayyiba. Kemudian, tatkala orang yang senantiasa ketika beramal itu menganggap remeh atau menganggap
menganggap kecil. Karena apa? Karena senantiasa dia itu adalah tatkala beramal adalah billah. Yaitu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak melihat bahwasanya dirinya itu adalah melakukan sesuatu yang besar. Karena itu adalah merupakan billahi taala. Kemudian senantiasa ghaiban fihi amma siwallah, senantiasa lalai atau ghaib dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beramal hanya lillahi taala. Tanpa melihat apa yang akan ia dapatkan nanti, apakah pujian ataukah pahala atau yang lain. Akan tetapi ini adalah merupakan murni dari keikhlasannya yang melihat bahwasanya segala amal tersebut adalah tidak lain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya ciri atau tanda bahwasanya Allah selalu menjaganya atau Allah adalah merupakan kekasihnya, yang pertama adalah an yashhad at-taqsira fi ikhlasih, yaitu senantiasa menyaksikan kekurangannya di dalam keikhlasannya. Dia sudah berusaha untuk ikhlas, akan tetapi enggak, saya belum ikhlas. Yang kedua adalah an yashhada al-ghaflah fi adhkarihi, senantiasa merasa dirinya itu lalai tatkala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah senantiasa berusaha untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisannya, zikir dengan hatinya, zikir dengan anggota badannya. Semua sudah diusahakan. Akan tetapi dia tetap menganggap bahwasanya saya ini adalah orang yang lalai di dalam zikirku. Kemudian yang ketiga adalah an-nuqsan fi sidqi. Itu apa? Merasa bahwasanya dirinya itu selalu kurang di dalam kesungguhannya di dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu an yashhadal futuro fi mujahadati. Senantiasa menganggap dirinya itu adalah orang yang paling malas di dalam kesungguhannya. Sehingga orang kalau sudah berciri dengan ciri-ciri tersebut, maka dia akan senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuju kepadanya. Di dalam beramal, kita hendaklah menganggap bahwasanya segala amal perbuatan baik adalah tidak lain melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga i'timad kita, bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada amal yang kita lakukan. Karena seorang hamba itu adalah merupakan abdul ma'bud, adalah merupakan hamba zat yang disembah, bukan abdul ibadah, bukan merupakan hamba dari ibadah tersebut. Sehingga orang senantiasa bersandar kepadanya. Begitu pula kita adalah merupakan abdul mun'im, bukan merupakan abdu an-ni'mah. Kita merupakan hamba dari zat yang memberi kenikmatan, bukan hamba dari kenikmatan tersebut. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Abdul mun'im. Abdul khaliq. Abdul rahim. Tidak sebagai seorang hamba yang menjadi hamba bagi sebuah kenikmatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.